Jenderal Pur. Wiranto adalah seorang tokoh militer dan politik Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah politik dan keamanan Indonesia. Lahir pada 4 April tahun 1947 di Yogyakarta. Wiranto dikenal sebagai seorang perwira tinggi militer dan politisi yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI dan Menko Polkam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Wiranto memulai karir militernya di Akademi Militer pada tahun 1968 dan secara perlahan naik pangkat dalam tubuh ABRI. Ia mencapai puncak karir militer dengan menjadi Kepala Staf ABRI pada tahun 1998 di bawah kepemimpinannya. Terjadi reformasi yang menggulingkan Orde Baru dan Soeharto dari kekuasaan. Sebagai Kepala Staf ABRI, Wiranto memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas politik selama masa transisi setelah jatuhnya Soeharto. Meskipun dianggap sebagai tokoh yang mendukung reformasi, Wiranto juga dihadapkan pada kontroversi terkait peristiwa kerusuhan dan kekerasan di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Timor Timur sekarang Timor Leste pada tahun 1999. Wiranto terlibat dalam penanganan referendum kemerdekaan di Timor Timur. Meskipun hasil referendum mendukung kemerdekaan, wilayah itu dilanda kekerasan dan konflik. Wiranto kemudian dituduh terlibat dalam kebijakan yang membiarkan kekerasan terjadi. Namun, di kemudian hari, Wiranto membantah keterlibatannya dan menyatakan bahwa tindakan keamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas. Setelah pensiun dari militer, Wiranto memasuki dunia politik. Ia mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilihan umum presiden tahun 2004 dan tahun 2009, tetapi tidak berhasil meraih kemenangan. Wiranto kemudian menjadi anggota Partai Hanura dan aktif dalam politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Keterlibatannya dalam sejumlah kontroversi, terutama terkait dengan peristiwa di Timor Timur, membuat Wiranto mendapat kritik dan tantangan di ranah politik. Namun, ia tetap aktif dan berperan dalam berbagai peristiwa politik di Indonesia. Profil Wiranto mencerminkan perjalanan karir yang kompleks dan penuh tantangan, dari karir militernya yang sukses hingga keterlibatan politik dan kontroversi yang melingkupi perannya dalam peristiwa Timor Timur. Sebagai tokoh yang masih aktif dalam politik Indonesia, Wiranto terus menjadi figur yang menarik perhatian dan menjadi subjek diskusi di masyarakat.